Mama, ayah. Terima kasih. Ha, apa tu? Welcome to my YouTube channel AI Arisa, Mac Clate. Satu harap ha, I love you. Ingat ke senyum me ate, melaka ke. Lewat cerita me are konan jenteku. Okay guys, hari ni Arisa dekat kedai motor. Ha, Arisa nak surprise something untuk Naim. Tak ada sempena apa-apa sebab dia selalu ngadu yang dia macam jam, pergi kerja apa semua. So hari ni Arisa nak beli something untuk dia. Kita nak beli motor. Tapi tak tahu kita nak buat surprise untuk dia. So kali ni Arisa datang dengan mentua Arisa dengan juga kak ipar Arisa. Diorang kat dalam and kita orang tengah settlekan bayaran untuk motor. So jom, Arisa bawa korang tengok kedai ni. Let's go. Alright, so sekarang kita dekat kedai motor. Dah sampai dah. Itu dia. Kalau dia cantik. Sekarang ni depo berapa, bos? So sekarang kita dekat kedai mana ni, Ma? Mama jangan pergi. So kita orang nak buat surprise dekat Naim. Arisa nak belikan dia motor. So kita orang dah settle untuk depo motor and then sekarang kita orang tunggu untuk dia buat slip. Kalau korang nak tengok motor tu, jom Arisa tunjuk kejap. Cek eh, Ma? Arisa. Eh. Boleh, boleh. 2 hours later. Orang Arisa bersama bapak mentua. Kita orang berpakat 3 orang. Ayah mentua Arisa, mak mentua Arisa dengan kakak mentua Arisa. So kita orang nak ambil motor untuk Alif Naim. Naim. So sekarang kita nak tunjuklah motor mana yang kita nak ambil. So ni adalah Y16. Dia nak sangat Y16 hari tu. Nampak tak cantik gila colour ni. Sebab colour ni dia macam, yang ni dia shiny-shiny sikit tau. Yang colour yang kat dalam tu nampak tak? Kalau yang kat dalam ni dia matte. So uncle tu cakap kalau nak basuh pun dia susah sebab dia matte. Tapi tak adalah matte sangat. Nampak matte, nampak dull. Tapi kalau yang ni dia nampak begitu comel sebab dia macam glossy-glossy gitu kan. Ni kalau mamat tu dapat motor ni mesti suka kan. Kenapa Arisa beli dia motor ni? Sebab dia selalu ngadu yang pergi kerja daripada cyber ke KL memang jam gila. Kan kalau kita pergi cyber ke KL, dekat Max tu memang jam. Lepas tu masuk pula jalan KL memang jam sangat-sangat. So that's why lah Arisa beli dia motor untuk dia senang sikit pergi kerja and tak jam. So kali ni harap sangat dia suka hadiah Y16 ni. Sebab dulu dia pakai Y suku, dia jual and then dia tak ada motor dah sekarang. Dia pergi kerja dengan kereta je kena tak jam. Lepas tu pula kalau korang nak tahu, dia accident hari tu. Tak teruk sangat. Tapi kereta Azia Arisa tu kemek. So hari ni baru dia pick up kereta tu sebab kereta tu boleh claim insurance dan juga siap baiki semua. So hari ni Naim dengan adik dia pergi pick up kereta and kita orang yang the rest yang ada kat rumah ni pergi tengok motor lah sementara dia tak ada kat rumah. So balik nanti motor akan sampai and kita tengok macam mana reaction Naim nanti dapat motor. Okay. Okay guys, so sekarang Arisa dengan Arisa dengan akak ipar Arisa nak pergi pick up motor and kena sign agreement tu. Sekarang Naim pergi kedai, so kita orang ada chance lah nak pergi pick up motor tu. Tapi kita orang kena perlukan laki lah untuk bawa motor tu. Kalau tak, kita orang tak boleh pandai bawa motor tu. So now jom ikut Arisa pergi pick up motor tu dekat kedai tadi yang kita pergi awal-awal tu. So that's why lah kita orang dah tukar outfit tu. Tadi pagi ni, sekarang dah petang. Nampak? Okay. Okay. Thank you. Bye. So guys, sekarang kita dah dapat motor untuk Naim. Kita dapat free helmet. Kita ada baju hujan dan juga apa ni? Lock. Okay. So kita review lah sikit dulu motor ni macam mana and then nanti kita tengok reaction Naim macam mana dapat motor ni. So kita orang gerak dulu and adik Naim tolong bawakan motor. Kita orang kena sampai dulu ni. Kalau dia sampai dulu tak jadi lah cerita dia. Kita kena sampai dulu. Lepas tu kita buat-buat panggil Naim keluar rumah and adalah agenda nanti. Okay, jom. Later. Sekarang kita orang dah sampai kat rumah and tengah tunggu adik si Naim tu datang.
Kena masuk amal. Kau memang tak nak keluar. Tak tengok reaction budak tu. Panas ni, nak shoot tengah-tengah panas tu. Ya tu. Apa lagi dia? Ya tu. Kita dah macam tengah tunggu si adik dia. Kalau tak macam mana nak cakap suruh keluar kan? Apapun kita masuk je rumah. Tak boleh lah ni kamera tiba-tiba. Faham tak? Macam kau kenapa dia ikut tiba-tiba lah. Faham tak? 8 hours later. Sampai dah tu. Sini. Pakai sini ya? Pakai sini ya? Kita dengan kunci. Jangan masuk. Jangan. Kat luar. Kau ni kenapa? Dia keluar. Dia gimana? Lah, dia keluar. A few moments later. Disebabkan mat tak jadi, kita voice over lah. Kita panggil Naim dulu kat dalam. Sayang, sini kejap. Ada belikan ni something. Ada apa? Ni. Belikan hadiah. Ni berikan you something. Tutup mata dulu. Tak nak kalau prank. Tak prank. Tutup mata dah dulu. Tak prank. Okay. Buka mata. Apa tu? Apa tu? Ni tengoklah kunci. Kunci kereta. Kunci motor. Ni okay. Motor ke? Tak apa? Motor lah. Motor apa ni? Motor apa ni? Jom lah. Ikut sini. Ui, 116. Ui, 116 lah. Ui. I baru beli lah ya. Suka tak? Serius lah? So, test lah. Test lah drive. Ui, semangat lah. Suka. Haa, naik. Betul-betul ni bukan cubaan. Jom, naik sama. Buka lah, naik dulu. Ni dah. Cara buka dia. Lawan. Oi. Orang dah biasa. Semak ke. Tekan, tolak kiri. Lagi. Haa, tekan sini. Kau tahu lah kau banyak kali tadi orang tengah putar rambut. Boleh ke tu? Boleh. Undur dulu. Kita nak pergi test drive dulu. Kau nak pergi mana? Oh, situ eh? Dia nak keluar situ. Boleh kan? Panas ni, bos. Suka? Betul? Boleh pergi kerja dengan motor. Thank you. Kenapa aku pula kena salang kau? Kau nak salang aku? Okay. Welcome. Set ni siapa pilih? Hai lah pilih. Kan hari tu kita pergi kedai Cina tu kan you suka warna ni. Comel ni set ni. Kan? Unboxing lah, unboxing. Unboxing lah. Oh, Ijaya. Ha? Kedai yang famous. Kita beli dekat apa? Oh, Ijaya, Selayang. So, ada apa-apa ucapan untuk bini anda? Semoga murah rezeki. Ini dah dekat bulan 11 kan? Saya pula lah yang kena bagi hadiah untuk dia. Kita tak apa orang cakap, tak meminta lah kan. Kalau kita ada rezeki lebih, suami kita ngadu-ngadu, jam, pergi kerja lambat. Kalau ada kesempatan, kita bolehlah bagi. Semua orang telah tahu tau. Ani dah tahu. Mama, ayah. Terima kasih. Semoga murah rezeki. Sama. Lagi. Semoga digunakan kesihatan dan jaya dunia akhirat. Amin. Suka tak? Suka.
taklah perlu je sebenarnya kan. Mahal je. Dah pergilah nak test drive. Saya record awak kita sudah. Jom kita naik sama-sama. Jom. Kan dia bagi helmet. I pilih helmet sama dengan you. Warna silver. Jom kita pergi naik. Cepat. So kita nak pergi ronda-ronda kejap dengan motor baru. Ya kan? Ya. Yeah. Suka ke? Suka. Sangat? Sangat. So kita orang ada helmet yang sama. Nak pakai warna ni, ada siapa pakai warna ni? Saya lebih selesa ataupun lebih bahagia bila saya share rezeki dengan orang yang saya sayang. Mungkinlah orang cakap dah AI team dah ramai achieve kereta. Tapi saya dah ada kereta. Cuma saya lagi orang cakap happy bila saya bahagikan orang sekeliling. Mungkin itu cara saya. So kali ni saya hadiahkan motor untuk suami saya. Biar dia selesa pergi kerja. Tak adalah jam apa semua kan. And saya harap sangat dia kerja kuat, dia kerja keras untuk kita orang. And then saya tak berharap apa-apa. Cuma orang cakap bila kita memberi sesuatu yang lebih daripada orang jangka, Tuhan akan balas lebih lagi. Itu je kan, yang kan? Saya berasa sangat happy. Happy? Yes. Sebenarnya memang nak nak beli motor ni dah. Tapi tak tahu dia dah beli kat sana. Thank you. You pergi ambil motor dengan siapa? Dengan Wani dengannya. Tadi kan you pergi gunting rambut. Lepas tu mama suruh you buat acah. Tiba-tiba mama suruh pergi beli barang dekat Speedmart. Time tu lah kita orang keluar. I dengan Wani acah tu pergi Watson. Betul? Kita nak pergi dekat motor. Kalau yang pagi tadi kita orang pergi beli motor tu, I, ayah, mama dengan Wani. Sebab you tak tanya pun kita pergi mana. You pergi ambil motor, ambil kereta ayah rosak tu. You dengannya keluar. And sekarang kita orang pergi pick up petang. Ni yang bawa kan. Oh, Nyil pergi sana tadi? Haa, Nyil pergi sekali. Thank you. So, you tak rasa macam pelik pun kan kita orang keluar kan? I memang tak expect langsung lah. Tapi kan memang korang betul nak pergi Guardian, dia pergi Watson. So, I kirim minyak rambut. Dah tu kita pergilah. Isi minyak, lepas tu kita pergi Guardian nak? Tak nak. Tak nak kenapa? Nak duduk atas motor baru dulu. Lama-lama. Nak duduk lama-lama baru lebaru pergi ke dia? Okey. Saya memang dah target dah. Saya nak ambil Y16. Lepas tu Arisa dah keluarkan. Okey. Dia orang cakap dalam rezeki I ada rezeki you. Tak semua rezeki kita tu. Tak semua rezeki kita tu rezeki kita. Ada rezeki orang lain. Rezeki ibu ayah. Rezeki adik-beradik. Jom kita pergi isi minyak. And then kita round-round lagi dengan motor. Okay? Okay? Siapa dia? Orang-orang selayang nak ajar rap. Roger. Sukanya. Tengok sini. Daripada tadi sengih guys. Okay lah. Isteri saya belikan motor. Alright. So kita orang nak pergi beli air. Cantiknya motor dia. Cantiknya motor dia. Suka? Suka sangat. Dia ada lock macam MVX guys. Dia ada keyless. Dah lock dah? Dia akan lock sini. Bergaya sikit depan motor. Saya rasa saya sekarang tak nak lagi tidur malam. Kenapa? Saya nak tidur dengan motor. Tengok motor ke tu? Semak lah mata? Semak. Sekat? Kali dia macam sedap mata memandang. Sedap lagi poket memikul. Lagu tu rambut handsome-nya. Tapi kenapa tak simpan lagi? Memang start lah. Setahun muda. So, tadi masa dia gunting, dia kata rambut saya dah macam berlubang. Ayang, you kena tukar nama lah yang. You tak boleh panggil Naim dah. You kena tukar Naim Y16. Ada orang selain dia. Naim mana? Alah, Naim Y16. Semalam, Naim, you,
Kita tengok, dia pulak motor. Oh, nak pergi mana? Nombor 16. Oh. Tapi kena tukar, tengok nama. Dia tak nama 16 lah. Tapi lagi awesome tengok. Tak habis-habis tengok motor dia, guys. Dia lagi cantik kalau tak nama. Naim, Y16. Modern siap. So, kita end je lah konten kita kat sini. Bye. Saya dah tak sabar nak ride dah. Bye. Tak boleh lah macam tu. Boleh eh. So, alhamdulillah kita dah settle WD Live. Ha, nak end macam mana ni? Terima kasih kepada netizen yang mendoakan support Alisa. Supaya korang pun dimurahkan rezeki juga. Yang saya doakan supaya isteri saya selamat dunia akhirat, berjaya dunia akhirat, dimurahkan rezeki dan lebih sukses. Amin. Amin. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Sabar dulu. Konten kita pada kali ini, korang jangan lupa like, share, comment and share. Yes. And tanya baby dapat Y16. Yeah. Naik mana? Naik Y16. Bye bye. Love you guys. Nak godik-godik dulu.